Udah nyampe ini ikan patin ya, jadi kayak ini asem-asem. Tuh dalamnya kayak ikan aja sih sama tomat. Aduh, saya sudah menelan ludah lihat tempe mendoan. Hai, good morning. Hari ini kita mau daily vlog. Hari ini kita ngapain aja? Dia habis sakit, guys. Dan sekarang kita udah lama banget gak main tenis, dan hari ini kita mau main tenis karena winter ini kita agak break sebentar, mungkin kayak jadi jarang banget deh, pokoknya biasanya seminggu sekali, sekarang jadi kayak terakhir main itu udah mungkin 2 minggu yang lalu. Soalnya dingin banget, tapi untungnya minggu ini udah gak terlalu dingin, jadi kita mau main hari ini. Terus paling abis tenis kayaknya kita mau makan di luar, jadi nanti kita bisa makan bersama. Udah lama juga gak pakai sepeda. Hai, Ken sepeda, dia udah jadi ini deh, agak berdebu deh, harus dilap. Udah lupa ya, kok gak bisa ya? Kok jadi susah? Nih, turunin. Biar cepet. Udah, lepas aja. Ban kamu boleh dipompa lagi sih. Masa? Iya. Udah parkir. Ini tempat tenis favorit kita di North Park Tennis. Ini kayak di sebelahnya park gitu. Jadi kalau di sini bookingnya itu kita harus booking online, terus habis itu nanti tinggal dipencet kodenya. Nah, masuk deh. Ada 3 lapangan. Kita yang mana, Kak? Satu ya. Ini synthetic grass. Biasanya teman kita kalau ke sini tuh pengen cobainnya synthetic grass. Jadi biasanya kita ajak ke sini deh. Sini enak banget. Jadi kayak setiap lapangan tuh ada gate-nya, pembatas. Jadi bolanya enggak bakal lewat-lewat ke mereka gitu loh. Jadi enggak ganggu. Lumayan, kita main hampir 2 jam. Jadi kalau misalnya setelah kita nggak ada orang ya, kita bisa lanjut main lagi, guys. Sekarang kita mau balik. Nggak sih, kita mau makan dulu. Lunch sekalian. Tapi masih bingung makan apa hal jadinya. Oh iya, Yoi. Kita mau coba another Indonesian food, katanya Indonesian fusion gitu. Namanya Yoi. Gue belum pernah sih sebelumnya. Tadi kayak gue kayak nyari bakso-baksoan gitu. Sebenarnya kita pengen ke Yong Tau Fu namanya, tapi tutup. Enak banget ya padahal. Jadi kayak gorengan-gorengan gitu, enggak tofu-tofu gitu. Tapi kayak macem-macem, ada yang kayak tofu eggplant, bla bla bla, bli bli bli. Terus habis itu ternyata tutup deh hari ini. Hari ini kita ambil jalannya lewat park, jadi agak beda. Terus tiba-tiba ada kelihatan view itunya, city dari sini bagus banget. Gila, ini pohon-pohon ini harum banget. Kalau di bawahnya rasanya tuh kayak bener-bener aromaterapi alami. Kanan kiri? Kanan. Ku ucapkan selamat pagi kepada sang mentari. Aku siap menyambut hari. Sepeda kita nggak jadi ke Yoi, soalnya baksonya kurang menarik kelihatannya. Ini kayak agak miring deh topinya. Ya, kita mau ke Pondok Laguna namanya. Nih, jadi udah nyampe. Di sini ada bisa pilih-pilih. Itu menarik deh yang itu. Aku mau soto Betawi aja deh.
kayaknya aku mau soto Betawi aja. Kamu apa? Soto Betawi. Soto Betawinya nggak ada, guys, sedih banget. Cuman adanya ikan pindang, jadi gue pesan itu aja, sop ikan pindang yang asam-asam itu. Akhirnya Aha setelah berabad-abad nggak makan tempe mendoan, dia menemukan tempe mendoan di sini. Dia seneng banget. Jadi dia pesan ada tempe mendoan, terus ada kikil, terus ini sayur apa ini, kayak rendang deh, terus sama cabai merah. Kok aku langsung nyesel ya nggak pesan pilih-pilih. Iya sih. Aduh, saya sudah menelan ludah lihat tempe mendoan. Tapi sayangnya tempe mendoannya cuma satu sih. Aku rada sedih. Emang berapa? Nggak tahu. Tadinya aku kira dia mau kasih lebih. Kita coba rendangnya dulu. Jadi ini ada rendang, ini kikil, ini tempe mendoan, terus ada cabai merahnya di sini. Becek-becek mantap. Enak. Asin manis. Asin tapi sedang sih. Terus rendangnya nggak keras. Nggak keras. Oh, masaknya lama. Empuk. Nggak berlalu. Nah ini. Heaven. Nggak enak itu sih, tapi udah craving banget soalnya. Jadi mantap. Cabenya enak. Enak, nggak terlalu pedes. Mari kita coba kikilnya. Enak. Berapa harganya satu piring? Ini kayaknya tadi 16 deh. 16.20, soalnya dua daging sama satu sayur kayaknya deh. Udah nyampe, ini ikan patin ya, jadi kayak ini asem-asem. Itu dalamnya kayak ikan aja sih, sama tomat, sama kayaknya kuahnya asem-asem gitu. Market chop. Kita coba kuahnya dulu ya, pasti seger deh. Mencuri kerupuk. Jujur agak sedikit amis sih, guys. Enakan yang kita bikin sop salmon kemarin. Dan ini agak berminyak dan menurut aku kurang asam. Kalau lebih asam ini menurut aku lebih enak. Mungkin aku bakal minta jeruk nipis or something biar nggak terlalu amis. Not a fan. Karena lebih amis kayaknya. Harusnya pesan gini. Iya, nyesel banget. Jadi aku mau minta jeruk nipis dulu ya, guys. Ini dikasih air lemon. Jadi jauh lebih mending sekarang, udah lebih enak, guys. Seger. Udah saya makan, kita mampir dulu di Melyu di Uninya. Nih, angkat dulu aja. Tadi kita belanja, guys, di sana. Kita beli kerupuk, pilus, sama ada gula merah. Ini semuanya tadi 9,5 ya, Kak? Iya. Gula merah cuma 3 dolar. Bentar ya. Iya, bentar, ini aku angkat aja deh. Jadi di sini ada bike repair station gitu loh. Di sini kayak ada tuh kayak obeng-obengan. Ada macam-macam nih kalau perlu-perlu. Ini sebenarnya harusnya sepeda digantung di atas sini, tapi ribet ya. Kita kan cuma mau mompa doang. Nah, kita nggak punya pompaan di rumah. Jadi ini bisa mompa di pinggir jalan. Kadang-kadang di pinggir jalan juga suka ada gitu. Jadi kita lagi deket di sini, jadi kita pompa di sini deh. Lagi rame anak-anak ini. Di sebelah sini ada gymnya tuh, gymnya Melyu. Gak berhasil, guys. Dia kayak di sini tuh dia ada dua macam bolongannya gitu loh, tapi anginnya keluar dari sini terus, tapi nggak bisa masuk, jadi kita bingung deh. Thank you so much. Thank you. Depannya juga tau. Depannya juga. Akhirnya kita pinjem sama toko sepeda, guys. Ini dia bike shopnya di Bali juga, tapi orangnya agak serem, jadi cuman di pompa belakangnya doang.
Gak, maksud aja gimana? Siapa yang mandi dulu? Yang menang duluan apa belakangan? Yang menang duluan. Oke, aku duluan. Oke deh, seperti yang kalian lihat, aku menang Gum Sweet. Jadi aku mau mandi dulu, guys. Jadi, thank you so much for watching. Hari ini kita vlognya sampai sini aja. Nanti kita lanjut lagi next time. Bye-bye.